Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tips merawat mesin atau spare part motor yang tidak kita pakai agar tidak rusak. Jadi, pertama-tama ini saya ada beberapa onderdil dari motor Suzuki RGR 150. Jadi ini masih bagus, ya, masih bagus, masih utuh. Setternya masih utuh semua. Jadi bagaimana cara kita menyimpan agar ini tidak mudah terkarat? Rawan terkarat. Jadi ini rumah seker, ini rumah apa namanya ya, blok ini tidak, ini kan rawan terkarat ya. Jadi caranya adalah kita masukkan dulu sekernya. Ini seker ini kita lumasi dengan oli mesin motor. Oke, kita lumasi dulu. Ini sudah dicuci dengan menggunakan sabun. Kita lumasi seluruhnya, lalu kita masukkan. Ini masih ada bersekernya ya. Masih ada bersekernya. Lihat. Kita tekan ya. Lalu masukkan. Lalu isi dengan, kalau sudah masuk, isi bagian sini dengan pelumas atau oli. Merata di seluruh bagian blok. Ini juga lumasi semua. Kalau sudah, langsung masukkan ke dalam bungkus. Masih utuh semua. Thank you.
sedikit trip, sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.